Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman kalian, sahabat-sahabat semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Li tidak pernah jemu untuk mendoakan teman-teman dan kalian, sahabat-sahabat semua, semoga berada dalam keadaan yang baik dan sihat serta bahagia bersama keluarga dan insan yang tersayang, walau di mana kalian berada, okey? Dan di kesempatan ini juga, seperti biasa, Bang Li ingin mengucapkan jutaan terima kasih penghargaan yang tidak terhingga kepada kalian teman-teman semua yang telah sudi support serta subscribe dan memberikan komen dan pandangan serta cadangan yang baik kepada Bang Li. Tidak lupa juga kepada teman-teman kalian yang baru saja tersinggah dan menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini. Diharap kalian teman-teman sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng, serta jangan lupa share kepada teman-teman rakan-rakan di luar sana ya, tentang channel Lilia Pictures ini. Semoga kalian teman-teman semua dimurahkan rezeki dan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So guys, kali ini Bang Li terpanggil untuk mereact salah satu daripada cadangan subscriber channel Lilia Pictures, di mana beliau mencadangkan rekomendasi kepada Bang Li, di mana ada satu perkabaran baik, walaupun ia sudah agak lama tapi ia masih dalam satu tempoh pembangunan ya. Ianya adalah mengenai roket RX450 buatan 8 Indonesia. Jadi Bang Li penasaran, ingin tahu, belum tahu lagi apakah roket RX450 itu, apakah fungsi dan tujuan pembinaannya, dan apakah itu 8 guys. So pada kalian yang sudah tahu, Bang Li ajak juga kalian teman-teman semua, jom follow Bang Li, bersama-sama Bang Li kita tonton video ini guys. A few moments later. Selama Nasi Angkasa berdiri dan menyampaikan nasi berbagai angkasa, informasi seputar dunia astronomi, nasi, oh, kayaknya kita nggak pernah ya channel nasi guys, badan antariksa dalam negeri sendiri. Wah, nah, sekalian okay, nih, ini buat nambah ini roket dari Amerika Bang Li. Tahu buat yang mungkin malah nggak kenal sama badan antariksa dalam negeri sendiri. Oh, oke. Okay. Okay, sedikit saja ya, kita bahas sekalian untuk perkenalan. Oke. Okay. Buat yang belum tahu, Indonesia ini sudah punya badan antariksa sendiri sejak tahun 1964, bernama LAPAN atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Lembaga Nasional. Penerbangan. LAPAN ini merupakan lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan juga pemanfaatannya. Oke. Kemudian untuk 4 bidang utama LAPAN yaitu penginderaan jauh, teknologi dirgantara, sains antariksa, dan kebijakan dirgantara. Dirgantara itu penerbangan lah ya. Sedikit perkenalan tentang LAPAN. Dan untuk pembahasan utamanya, kita akan menyampaikan informasi mengenai keberhasilan LAPAN dalam meluncurkan roketnya kemarin. Nah, seperti biasa nih, sebelum kita bahas lebih mendetail, kita putar dulu intronya. Satellite Technology Center ya. Nasi. Oke guys, jangan lupa support dan subscribe channel Nasi ini. Wow, kayaknya seperti NASA ya guys. So, keren. Jangan lupa support dan subscribe ya guys. Terima kasih Nasi. Gunakanlah headset atau earphone saat menonton video ini. Rekomendasi daripada admin. Alright, jom kita terus. Pada hari Rabu tanggal 2 Desember kemarin, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN berhasil meluncurkan sebuah roket eksperimen yang dinamai RX450. Roket eksperimen, guys. Roket ini bukan roket seperti milik NASA ataupun SpaceX ya. Roket RX450 ini merupakan roket percobaan sonda dengan diameter 450 mm. Oke, percobaan roket eksperimen ini sendiri eksperimen merupakan sebuah roket untuk penelitian atau pengujian dan dirancang untuk melakukan pengukuran dan eksperimen ilmiah selama terbang di bawah orbit. Tujuan eksperimen ilmiah guys. Menurut pihak LAPAN, untuk angkasa lepas ya. Terbang roket RX450 ini dilakukan untuk mendapatkan data kinerja terbang roket sehingga nantinya dapat melakukan pengoptimasian produk. Ada tempat pelepasan untuk roket data ya. Data kinerja terbang yang didapatkan antara lain adalah karakteristik pergerakan roket, jarak jangka, serta data telemetri dari muatan roket mulai dari detik pertama peluncuran hingga roket biasa kembali jatuh ke bumi. Seperti mini NASA guys. Kemudian, walaupun roket kecil yang sedikit ini merupakan roket kelima sejak peluncuran pertama pada tahun 2015 silam. Sudah dan lama. Dalam pengembangannya, roket RX450 ini juga merupakan baseline dari roket jangkauan 100 km lebih yang akan menjadi awal pengembangan roket dua tingkat di masa mendatang. 100 km jaraknya. Sedangkan untuk roket dua tingkat milik LAPAN sendiri nantinya ditargetkan dapat mengudara pada tahun 2024 atau 2025 nanti dengan misi penelitian atmosfer pada ketinggian 200 km. Pasti beberapa orang yang nonton video ini bakal ada yang nanya nih,
Buat apa sih Indonesia bikin roket? Ya, benar. Apa pentingnya? Ya, benar. Jadi perkembangan dalam bidang roket seperti ini sangat penting ya. Karena menurut pihak 8 sendiri, pengembangan roket memang penting untuk mendukung sistem komunikasi dan pertahanan bagi negara kepulauan seperti Indonesia ini. Benar. Ya, menurut 8, Indonesia ini juga memerlukan kemajuan teknologi roket India, ini besar, teknologi terdepan seperti NASA, untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia dan juga untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia tentunya. Selain itu ada juga beberapa manfaat lainnya dengan pengembangan roket ini. Selain untuk pertahanan, roket juga bisa dimanfaatkan sebagai alat mitigasi bencana melalui ketersediaan roket modifikasi cuaca pada daerah rawan kebakaran, penelitian atmosfer di wilayah Indonesia, dan juga dapat mendukung ketersediaan sarana komunikasi melalui roket peluncur satelit yang dapat membawa satelit komunikasi. Untuk satelitnya, jadi ada banyak banget kan manfaatnya. Cuaca ya. Berlanjut. Alright. Tadi kan kita sempat membahas tentang target 8 yang ingin meluncurkan roket dua tingkat pada tahun 2024 atau 2025 mendatang. Memang saat ini Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau 8 menargetkan roket dua tingkat yang dikembangkannya sudah bisa diluncurkan pada 2024. Sudah dari roket dua tingkat akan digunakan untuk misi penelitian besar, atmosfer gede, di ketinggian 200 km. Menurut Kepala Pusat Teknologi Roket Ibu Lilis Mariani mengungkap hal tersebut dalam webinar teknologi penerbangan dan antariksa untuk Indonesia Maju pada Jumat 13 November 2020 kemarin. Ya, ini 2 tahun 3 tahun yang lepas. Sudah. Dalam seminar sudah tersebut tersedia, diterangkan bahwasanya roket dua tingkat jenis sonda tersebut akan bermanfaat untuk melaksanakan kegiatan pengukuran karakteristik atmosfer dan berbagai kegiatan riset lainnya. Iya, benar. Dalam penting. Pengembangan roket dua tingkat itu sendiri sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2019 dengan mulai membuat konsep desain roket. Dan pada tahun 2020 harusnya sudah memasuki tahap preliminary design sebelum berlanjut pada tahun 2021 untuk membuat detail desain tersebut. Tapi sayangnya proyek tersebut harus terhambat dikarenakan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia ini. Segala-galanya jadi menurut pending, Ibu Lilis Mariani selaku Kepala Pusat Teknologi Roket, urgensi penguasaan teknologi roket di Indonesia ini sejalan dengan visi Indonesia, yaitu keantariksaan Indonesia yang mandiri, maju, dan berkelanjutan. Memang pengembangan roket saat ini sangat penting untuk mendukung sistem komunikasi dan pertahanan bagi negara kepulauan Indonesia. Di masa mendatang, 8 memiliki agenda pada periode 2021 sampai 2025 untuk mengembangkan roket dua tingkat dengan ketinggian 300 km. Sementara pada tahun 2040 nanti, diharapkan Indonesia akan memiliki roket pengorbit satelit yang dapat membawa satelit seberat 100 kg. Inilah, dan roket itu akan diluncurkan dari bandara antariksa milik Indonesia sendiri yang akan dibangun di Pulau Biak, Papua nantinya. Di Papua. Jadi nggak sabar ya, lihat Badan Antariksa 8 meluncurkan roketnya di Badan Antariksa milik Indonesia sendiri, dan saat itu semua terjadi, pastinya bidang keantariksaan Indonesia juga sudah sangat maju. Ya, walaupun kayaknya saat satelit, ini memang ya, fasilitas pengembangan roket masih minim, dan di Indonesia sendiri saat ini, ekosistem industri roket juga bisa dibilang masih sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, memang diperlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia serta strategi kerjasama untuk mewujudkan semua target tadi. Tetap ya, sebagai warga Indonesia yang cinta tanah air, kita sepatutnya tetap berpikir optimis dan yakin kalau Indonesia pasti bisa. Siapa tahu. Jadi insya Allah satu hari nanti ya, pembahasan yang bisa kita sampaikan pada video hari ini. Semoga bisa selalu memberikan wawasan baru mengenai dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan mengenai dunia astronomi yang akan kita sampaikan, dan tentunya akan sangat sayang banget sukses untuk kalian ya penerbangannya, pelancarannya. Jangan sampai ketinggalan ya. Nah, sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel Nasi bisa terus berkembang. Dan jangan lupa juga untuk share video Nasi ini ke angkasa kalian ya, agar bermanfaat untuk semuanya. Dan jadi channel Lilia Pictures juga jangan lupa kasih, share ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, terima kasih admin Nasi Angkasa terbaik, videonya juga keren ya. So guys, itu dia tadi roket RX-450. Kenapa 450? Karena size dimensinya adalah sebesar 450 mm. Jadi seperti yang kita lihat sebentar tadi dalam videonya ini, sudah lama diuji coba dan akhirnya sukses
dan dalam rangka yang akan datang, roket yang akan digunakan hasil daripada eksperimen RX450 ini akan menjadi sebuah roket yang lebih power, lebih bagus, lebih jauh pelancaran dan boleh pergi sejauh 300 km seperti yang dianggarkan oleh 8 ya. Sebagai rakyat Indonesia, kalian teman-teman semua harus berbangga kerana ya sudah membina roket sendiri walaupun di peringkat eksperimen, namun ianya sudah berjaya diterbangkan. Kerana penghasilan roket ini bukan semata-mata untuk perperangan dan juga sistem pertahanan dan alutsista, ianya juga adalah untuk ilmiah dan sumber maklumat dari segi telekomunikasi dan juga kaji cuaca, guys. Itu amat penting sekali di samping satelit untuk melihat keseluruhan ya kepulauan yang berada di negeri kalian Indonesia. Luas ya negeri kalian. Jadi sampai itu sajalah yang boleh dapat react, share dengan teman-teman semua untuk video reaction kali ini. Jadi bang sudah tahu apakah itu roket RX450 dan kenapakah roket ini dibangunkan oleh 8. Tujuannya adalah untuk apa? So semoga memberi manfaat kepada teman-teman semua dan juga Bang Lee sendiri. Seperti biasa juga, Bang Lee ada satu teka-teki untuk kalian. Jangan lupa share jawapannya di ruangan komen ya. So teka-teki kali ini soalannya adalah berbunyi seperti ini, guys. Kamu cuba koyak kulit aku, ya? Tetapi aku tidak sakit. Tetapi kamu pula yang menangis. Kamu mencuba untuk mengoyak kulitku, tapi aku tidak rasa sakit. Bahkan kamu pula yang menangis. Apakah itu, guys? So, seperti biasa juga, jika kalian mempunyai maklumat yang ingin dikongsikan, sila share di ruangan komen. Kita bahas yang baik-baik dan positif ya, guys. Sehingga kita jumpa lagi dalam video reaction yang akan datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Salam Ramadan. Assalamualaikum. Bye-bye, guys.